Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Awalia, asal dari Bekasi. Pertanyaannya, apa itu riba di dalam Islam dan apa parameter riba beserta contohnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, untuk pertanyaan kedua mengenai riba. Riba itu apa? Kemudian parameter riba sendiri itu apa, saudara? Dan beserta contohnya itu, saudara? Mohon jawabannya, saudara. Baik. Jadi penanya tadi menanyakan tentang riba itu apa, contohnya apa, kemudian parameternya itu apa. Riba itu menurut definisi jumhur ulama adalah tambahan atas hutang atau pinjaman dan tambahan atas pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Gitu. Itu secara umumnya pengertian riba. Tambahan ya, saudara. Tambahan manfaat atas pinjaman atau atas pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Gitu. Nah, kemudian parameternya apa dan riba itu bisa terjadi di mana saja? Para ulama semuanya sepakat bahwasanya riba itu hanya bisa terjadi dalam akad jual beli dan akad pinjam meminjam atau akad qarad. Gitu. Jadi, maka riba itu terbagi pada dua. Ada yang namanya riba duyun, ada yang namanya riba buyung. Riba duyun itu riba atas tangguhan. Gitu, riba atas tangguhan, atas pinjaman. Kemudian riba buyuk, riba atas jual beli. Kita bahas dulu nih yang pertama mengenai riba di dalam jual beli. Maksudnya riba dalam jual beli ini adalah karena terjadinya pertukaran atau jual beli barang-barang ribawi. Dimana disitu di dalam jual beli barang-barang ribawi ini ada ketentuan bahwasanya agar jangan sampai terjadi riba, maka dia disyaratkan di dalam jual beli barang-barang ribawi itu ada dua syarat. Dia harus dilakukan secara tunai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus sejenis, gitu, harus sejenis dan semisal. Takarannya sama, gitu, kemudian jenisnya sama, gitu kan. Sebagai contoh dari pertukaran barang ribawi ini adalah tukar emas dengan emas, gitu. Jadi di dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan ada 6 barang ribawi yang jika dipertukarkan itu harus benar, istilahnya ada dua syarat di dalamnya. Jadi tadi emas dengan emas, perak dengan perak, burung dengan burung, syair dengan syair, kemudian tamar dengan tamar, milih dengan milih. Kalau barang-barang ribawi ini dipertukarkan, kata Nabi harus ada dua syarat di dalamnya. Yang pertama adalah dia harus masalan bimasalin. Harus satu ukuran. Satu takaran, satu ukuran, satu timbangan. Kemudian syarat yang kedua adalah yadan biadin, harus tunai, gitu. Maka kalau barang-barang ribawi ini tidak kita istilahnya pertukarkan beda timbangannya atau apa, maka ini akan jatuh kepada riba. Gitu. Kasih contoh, misalkan kita menukar istilahnya menjual apa ya, tamar kurma gitu, misalkan kurma dengan kurma. Kita punya kurma yang istilahnya bagusan nih. Kita jual, habis itu kita karena kita tidak terlalu butuh juga dengan kurma tersebut, akhirnya kita jual kepada orang yang pengen dapat kurma itu dengan 2 kilogram kurma. Jadi 1 kilogram kurma kita tukar dengan 2 kilogram kurma, padahal kurma dengan kurma termasuk barang ribawi, gitu. Kalau ditukar satu yang satu 2 kilogram, yang satu 1 kilogram, maka ini akan jatuh pada riba fadl. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah riba dalam riba duyun. Jadi riba buyuk jelas ya, riba dalam jual beli ketika barang-barang ribawi dipertukarkan dia harus sejenis. Ketika dia sejenis, emas dengan emas itu harus satu ukuran, satu timbangan istilahnya, kemudian dan harus tunai. Kalau tidak, maka akan jatuh kepada riba. Nah, sedangkan riba dalam duyun atau penangguhan atau di dalam hutang atau pinjaman, ini adalah ketika seseorang membayarkan hutangnya atau tangguhannya itu melebihi dari yang dia yang dihutangkannya, gitu kan. Misalkan ngasih pinjaman 1 juta, dia minta balik 1.100.000, maka ini akan jatuh kepada riba. Kalau dipersyaratkan, gitu. Jadi misalkan kita pinjam kepada teman kita atau pada rentenir gitu, si rentenir mempersyaratkan harus balik
istilahnya sejumlah uang yang dia pinjamkan plus bunganya 10%. 1 juta menjadi 1 juta 100. Maka ini jatuh kepada riba. Riba namanya riba fadl di dalam duyun gitu. Kemudian di dalam akad pinjam-minjam ini juga bisa jatuh namanya riba nasiah. Yaitu misalkan adanya persyaratan penambahan atas hutang tersebut karena adanya waktu, perpanjangan waktu. Gitu. Misalkan si yang peminjam, yang ngasih pinjaman ini kata beliau, saya kasih tempo bayar hutang 1 bulan ya. Gitu. Kalau melewati dari 1 bulan ini, maka akan ada bunga 5%. Misalkan hutang yang pinjamkan itu adalah 1 juta, dikasih waktunya 1 bulan. Karena tidak bisa bayar dalam waktu 1 bulan tersebut, akhirnya kan menunda. Nah, karena menunda dikenai denda 5% atau bunga 5% gitu. Maka yang 5% ini riba. Riba di dalam pinjaman gitu. Jadi itu mengenai sekilas mengenai apa itu riba. Riba itu di dalam mana, apa di dalam akad mana saja, contohnya seperti apa. Gitu. Baik, sana, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Semoga jawabannya jelas, Insya Allah. Baik, untuk pertanyaan ketiga, mari kita saksikan video berikut ini.